Tiada istilah selesai tugas lagi banjir belum pulih sepenuhnya. Semangat petugas pelbagai agensi termasuk pasukan keselamatan tidak pernah pudar untuk berkhidmat sepanjang masa. Laporan Nur Hidayah Anwar. Kesiapsiagaan bermula sebelum berlakunya banjir lagi. Antaranya anggota APM bertugas tanpa mengira masa. Bermula dengan kejadian ribut yang menyebabkan banyak pokok tumbang dan rumah rosak disusuli dengan banjir. Dari hari Sabtu, kami start operasi ribut. Tebang pokok yang halang jalan dengan terbalik atas rumah. Lepas itu pula kami dalam masa yang free tu kami turun juga bawa keluar mangsa keluar daripada banjir inilah. Kan? Macam itulah kami bergilak-gilak. Free je, tak ada je orang keluar. So kami akan ambil jenso terus untuk operasi pokok tumbang. Operasi menyelamat dan memindahkan penduduk dilakukan walaupun pelbagai cabaran dilalui, termasuk ada ahli keluarga sendiri yang turut terjejas. Keluarga dekat rumah, mak pun semua pindah dah. Semua pergi ke PPS. Semua pergi ke PPS, ya. Saya dalam masa yang sama, saya bertukar. Saya balik juga. Juga tengok mak ayah saya apa semua. Seramai 16,000 anggota APM ditugaskan di tiga negeri terjejas banjir, Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Sejak dari hari pertama lagi kejadian banjir di Kedah ini, penglibatan pasukan keselamatan dan juga agensi terlibat dalam membantu penduduk terjejas banjir di Kedah ini tidak dapat dinafikan. Nur Hidayah Anwar, RTM.